Nah, ini ada satu cemilan lagi dari keju yang istimewa menurut saya, tapi sederhana banget buatnya. Dan kita akan buat wonton cheese with mayo honey mustard. Let's start cooking now. Jadi, kita akan siapin dulu kejunya. Nah, kejunya itu kita potong dice atau cube. Nah, kita kocok telur. Olesin semua permukaannya. Terus kita masukin cheese. Oke. Lalu kita rapatkan ujung ketemu ujung. Nah, ini udah siap. Ya. Ya, cukup. Oke, ini kita sisihkan. Sekarang kita akan buat sausnya. Honey. Mustard. Dan mayones. Aduk. Cemilan yang sangat simpel, tapi rasanya itu lumayan kompleks karena kita buat cheese wonton dengan honey mustard lemon dressing. Kita plating sekarang. Wonton, honey mustard mayo, ready to serve now. Banget rasanya, kita bisa nikmatin rasa keju full of mustard flavor, ada sweetness dari honey-nya. Ini seru banget buat cemilan kita saat nonton Chef Table-nya. Nah, itu dia crispy-crispy dengan mozzarella dan cheddar cheese. Hari ini saya mau terima kasih buat Chef Ina udah sharing knowledge-nya crispy baru buat Chef Table. Buat yang di rumah silahkan coba di rumah, mudah dibuat dan pasti enak. Thank you for watching Chef Table-nya.